Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan review gaji Wijaya Racing Kediri dengan nama channel Wijaya Racing 1104. Nah, kira-kira berapa penghasilan Wijaya Racing Kediri dari YouTube? Mau tahu? Silakan simak video ini sampai dengan selesai, karena kita akan menggunakan dua website untuk melihat estimasi penghasilannya. Pertama Nogan Influencer, kemudian menggunakan Social Blade. Wijaya Racing Kediri seperti nama channelnya, yaitu membahas seputaran tentang otomotif ya teman-teman, tentang modifikasi motor baik 2 tak dan juga 4 tak, sama seperti dengan Technotuner. Nah, kira-kira berapa penghasilannya? Mari kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di website Nogan Influencer dan sudah mencari nama channel Wijaya Racing 1104 atau Wijaya Racing Kediri. Di sini bisa kita lihat Wijaya Racing 1104, tipe channel mobil dan otomotif, bergabung di tanggal 12 bulan 11 2019. Total upload video saat ini 306 video dan kemudian total ditonton sebanyak 25,07 juta. Jumlah subscriber saat ini 124.000 subscriber. Dan menurut Nok Influencer, perkiraan penghasilan Wijaya Racing Kediri yaitu 8,1 juta setiap videonya, dan perkiraan penghasilan bulanan 11,51 juta hingga 40,26 juta rupiah. Kemudian di sini kita bisa melihat lembaran data saluran YouTube dalam waktu 30 hari terakhir. Wijaya Racing Kediri mendapatkan subscriber 2000 subscriber, pertumbuhan views 976 kali ditonton, dan perkiraan penghasilan bulan ini antara 10,74 juta hingga 37,6 juta. Kemudian video views videonya mengupload video sebanyak 10 video ya teman-teman. Itulah data daripada Wijaya Racing Kediri, baik penghasilannya menurut Nok Influencer. Lalu kita akan mencoba melihat berdasarkan Social Blade, kira-kira berapa penghasilan Wijaya Racing 1104 dari YouTube. Dan di sini kita bisa lihat bannernya belum ada ya teman-teman, belum dibuat. Dengan nama channel Wijaya Racing 1104, total upload video 307, jumlah subscriber 124, video views 25 juta, country ID menunjukkan negara Indonesia, channel tipe autos atau mobil dan otomotif, bergabung di YouTube 13 November 2019. Dan kemudian menurut Social Bet, grade-nya yaitu B, subscriber rank menduduki peringkat 2198 di dunia menurut Social Blade, dan country rank negara Indonesia menduduki peringkat 1299. Dan di sini kita bisa melihat subscriber for the last 30 days yaitu sebanyak 2k atau 2000, sama seperti 30 hari terakhir. Kemudian estimasi monthly earning, estimate monthly earning yaitu 252 dolar hingga 4000 dolar atau setara dengan 3,9 juta hingga 61 juta rupiah dalam waktu 1 bulannya. Kemudian untuk estimate yearly earning atau perkiraan pendapatan tahunan, Wijaya Racing Kediri mendapatkan 3000 dolar hingga 48.300 dolar atau setara dengan 46 juta rupiah hingga 747 juta rupiah. Kemudian video views for the last 30 days sebanyak 1 juta kali ditonton, mengalami kenaikan sebanyak 16,6% dalam waktu 30 hari terakhir sebelumnya. Dan di sini kita bisa melihat penghasilan Wijaya Racing Kediri berdasarkan data harian, daily average mendapatkan subscriber sebanyak 67, kemudian video viewsnya 33.000 kali ditonton, dan penghasilan harian diperkirakan mendapatkan 8 dolar hingga 134 dolar atau setara dengan 123.000 rupiah hingga 2 juta rupiah per hari ya teman-teman, karena views itu berdasarkan area, berdasarkan penghasilannya ya teman-teman. Kalau luar negeri adsense-nya lebih tinggi, kalau Indonesia memang sangat kecil sekali. Dan untuk weekly average mendapatkan subscriber mingguan yaitu 467 subscriber,
pertumbuhan views 234 kali ditonton, dan kemudian penghasilan mingguan yaitu $59 hingga $939 atau setara dengan 913.000 hingga 14 juta dalam waktu satu minggunya. Nah, itulah penghasilan seorang Wijaya Racing Kediri dari channel YouTube, bukan seorang ya teman-teman, channel YouTube Wijaya Racing Kediri. Tentu ini ada timnya juga ya teman-teman dari YouTube-nya, karena ini membahas tentang otomotif, jadi nggak mungkin sendirian bekerja di YouTube-nya saat ini. Dan kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review? Silakan komen di kolom komentar, serta jangan lupa subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan akhir kata, billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.